Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenankanlah kami, para pelayan jemaat GKB Padang Bulat, menyampaikan selamat datang kepada Bapa, Ibu, dan Saudara dalam ibadah Minggu GKB Padang Bulat. Dan damai sejahtera Tuhan Allah kita menyertai saudara sekalian. Kiranya kehadiran saudara dalam ibadah Minggu di GKB Padang Bulat ini membawa damai dan sukacita. Datang beribadah kepada Tuhan. Mari kita saat teduh sejenak. Mari kita bernyanyi. Dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Haleluya. Engkau telah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib,
dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu dan setia mengikuti-Mu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami, umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Mari kita bernyanyi. Ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita membaca secara responsoria. Nanti ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara untuk memberi minum umat pilihanku. Mari kita sama-sama membaca ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita bernyanyi. Thank you.
kasih, marilah kita sujud di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa dan pelanggaran kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang mendukakan hati Tuhan dan juga mendukakan hati sesama manusia. Marilah kita akui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memilih apa yang benar dan apa yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angin yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita bernyanyi. Ke-10. Titah yang kelima, hormatilah orang tuamu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu.
Tita yang keenam, jangan engkau membunuh. Tita yang ketujuh, jangan engkau berzina. Tita yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Tita yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Tita yang kesepuluh, jangan engkau bersikat loba dan tamak akan rumah sesamamu manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau sesuatu milik mereka. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ialah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi. Bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Thank you.
di surga, terima kasih kami bisa mengikut Engkau oleh karena kasih karunia dan anugerah-Mu. Karena Engkau sendiri yang berkata bahwa oleh karena kami mengikut Tuhan, maka dunia akan membenci, bahkan tidak sedikit penderitaan juga akan menimpa orang yang mengikut Tuhan. Tapi kami Tuhan, mampukanlah kami supaya kami setia, dan mampukanlah kami supaya selalu taat dalam mengikut Tuhan. Hari ini biarlah Tuhan berbicara kepada kami, dan biarlah firman-Mu berkata-kata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap diberkati oleh Tuhan. Amin. Shalom saudara sekalian. Kalau berbicara tentang lagu Saya Mau Ikut Yesus saudara sekalian, bahwa agama, pengikut agama yang paling banyak teraniaya sekarang di dunia, yaitu pengikut agama Kristen. Kenapa saudara sekalian, kalau kita mengikuti misalnya ada satu lembaga penginjilan, lembaga Kristen yang bernama Open Doors. Open Doors itu menjelaskan, melaporkan tentang daerah-daerah, negara-negara di mana kekristenan itu mengalami penganiayaan yang sangat berat. Di Afrika paling banyak sosial, seperti misalnya Boko Haram, di Nigeria dan lain, ada begitu banyak gereja yang dibakar, di Afghanistan, Pakistan, di tempat lain sosial sekalian. Bagaimana gereja-gereja mengalami aniaya yang begitu berat. Tapi ada satu hal yang kita ketahui saudara sekalian, ketika orang mau ikut Tuhan Yesus, Yesus secara terus terang berkata, mengikut aku engkau akan dibenci oleh dunia. Kadang-kadang banyak orang bertanya bilang begini, Pak Sirait, kenapa makin mengikut Tuhan kok makin diganggu setan? Saya bilang gampang, kalau supaya jangan diganggu setan, jadilah seperti setan. Pasti setan enggak ganggu itu, saya bilang. Karena apa saudara sekalian, memang itu konsekuensinya dalam mengikut Tuhan. Kadang-kadang ada harga yang harus dibayar. Dan hari ini kita akan membahas satu bagian firman Tuhan dari kitab Filipi pasal yang ketiga saudara sekalian. Kitab Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-3B sampai dengan ayat yang ke-14. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Filipi pasal 3B. Saya mulai baca pasal 3 saja. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku sekarang beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sering sekali orang berkata begini, ada orang yang sangat beragama, yang sangat taat beragama, tapi di sisi lain dia melakukan kekerasan terhadap sesama manusia.
Dan memang sekarang kalau kita lihat ada orang yang mengaku sangat agamawi, sangat beragama, tapi di sisi lain melakukan kekerasan atas agama kepada sesama manusia. Dan memang itu yang banyak sekarang saudara sekalian, bahkan kekristenan pun pernah tercoreng dengan itu saudara sekalian. Bagaimana dulu gereja pernah menganiaya orang-orang Yahudi karena dianggap orang Yahudi yang menyalibkan Kristus. Makanya pada zaman itu orang Yahudi mengalami aniaya yang dilakukan oleh gereja. Nah saudara sekalian, kalau kita perhatikan kenapa ada satu negara yang begitu aktivitas keagamannya begitu hebat, begitu tinggi, tapi korupsi pun hebat. Saudara sekalian, almarhum Nurholis Majid pernah berkata, Indonesia terkenal negara yang sangat agamawis, yang sangat banyak kegiatan agama, tetapi kenapa korupsi begitu luar biasa? Dan gak usah jauh-jauh saudara sekalian, ada satu lembaga yang dibawa Microsoft pernah membuat penelitian saudara sekalian tentang 33 negara yang bermedia sosial. Indonesia nomor 3 paling buruk di dunia dalam berhal media sosial. Dan memang saudara sekalian, kalau kita lihat misalnya di Twitter di mana saudara sekalian, kadang-kadang caci maki dan lain sebagainya saudara sekalian. Padahal dulu dianggap Indonesia itu masyarakatnya, masyarakat yang santun, masyarakat yang sopan, masyarakat yang religius. Tapi soskan mengapa di media sosial Indonesia soskan nomor 3 paling buruk di dunia? Jawabannya yang kita renungkan pada hari ini, karena apa? Karena keagamaan itu, karena spiritualitas itu hanya bersifat lahiriah, hanya bersifat di luar, hanya bersifat seremonial, tidak masuk dalam pribadi setiap orang yang mengaku diri percaya sama Tuhan. Hari ini sosial kita akan bahas, ada dua hal yang kita lihat dari Filipi pasal yang ketiga ini, yang kita bisa belajar dan juga banyak juga kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu saudara sekalian, bagaimana kita lihat Paulus sebelum bertemu sama Tuhan Yesus. Paulus sebelum bertemu sama Tuhan Yesus saudara sekalian, ada tiga hal yang menarik. Bagaimana Paulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang pertama saudara sekalian, Paulus bangga, ada kebanggaan-kebanggaan sebagai orang Yahudi yang dia banggakan. Kita lihat dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat saudara sekalian, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat percaya dari aku lebih lagi. Yang kelima, ayat lima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel. Dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Soskin Paulus bangga. Aku ini orang Ibrani asli. Tidak blasteran. Tidak cangkokan. Lalu yang kedua, aku dari suku Benyamin. Suku Benyamin. Mengapa orang Yahudi bangga sebagai suku Benyamin? Kita tahu saudara sekalian anak Yakub yaitu Israel ada 12 orang. Dan ada dua orang yang menjadi kasih, pusat kasih Yakub. Yaitu siapa? Yusuf dan Benyamin. Mengapa Yakub lebih menyayangi Yusuf dengan Benyamin? Karena Yusuf saudara sekalian lahir dari wanita yang dicintai oleh Yakub. Kita tahu saudara sekalian anak-anak yang lain itu dari Lea. Karena apa saudara sekalian? Laban punya dua anak perempuan. Satu si Ribka, satu lagi ada Lea. Dan si Yakub jatuh cinta kepada si Ribka. Lalu minta menikah saudara sekalian. Lalu Laban itu pun ku kasih anakku. Tapi yang dikasihnya adalah si Lea. Makanya orang Batak pertama di Alkitab siapa? Marga si Laban. Itulah Laban itu sekalian. Lalu sekalian memang terus terang, Laban, Yakub memanggil Laban itu tulangnya, Yakub sebagai bere, lalu tulangnya Laban, sama-sama pemain. Kenapa sama-sama pemain? Bagaimana Yakub menipu bapaknya sekalian? Bagaimana Yakub mengatakan, aku anakmu Esau, dia tipu bapaknya.
lalu ketemu dia sama tulangnya, juga menipu dia. Makanya hukum tabur tuai. So sekalian dia enggak tahu bahwa yang dia nikahi itu si Lea. So kan bingung kan, padahal mungkin mereka satu apa namanya di pelaminan, kok enggak tahu lah itu si Lea itu. Gabi Marlea gimana? So sekalian. Makanya zaman dulu, makanya kalau kita lihat burka itu zamannya orang ya dulu sebelum, jauh sebelum ada zaman sekarang, orang di sana udah pakai burka, hanya matanya kelihatan. Jadi bisa dibayangkan waktu besok paginya, dilihat si Yakubnya tuh, si Lea, ayodoy Lea. Aduh Lea. Lalu so sekalian si Yakub bilang, waktu di kursi pengantin ku panggil namamu, Lea, kau jawab, iya bang. Karena nggak tahu itu sih orang-orang hanya nampak matanya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita perhatikan, yang paling dicintai oleh Yakub yaitu anak dari Ribka itu, yaitu Yusuf dan juga yaitu Benyamin. Maka Paulus mengatakan, aku dari suku Benyamin. Ada satu kebanggaan sebagai suku Benyamin. Orang Batak juga kadang-kadang ada juga kebanggaan suku, saudara sekalian. Saya ingat ada satu keluarga marga Sirait, saya harus bujuk mamanya supaya sedia punya parumain orang Tarutung. Ya. Lalu sekalian datanglah, enggak dikasihlah anaknya menikah sama Buru Tobing. Lalu saya tanya, Inang Uda, kenapa tak kau kasih anakmu sama Buru Tobing? Ada om, ayah par Tarutung, persorek-sorek dos, bijang roh anak. Saya bilang, walau ginjang roha, dah olah partarutung, partobang udah lu ginjang roha. Karena dianggap so sekalian, kadang-kadang orang toba lihat orang tarutung begini, orang tarutung lihat orang toba begini. Kalau marga ini, wah keren, marga ini keren. Saya pun dulu mau menikah pun agak susah juga. Padahal mamaku pada hari Kamisnya, so sekalian. Saya telepon dari Jakarta, oma, neng manguli aku. Sama siapa? Buru Tarigan. Yang tidak ada orang Batak Toba Jakarta. Saya bilang kenapa rupanya? Ah janganlah sama orang Karo. Orang Karo pelit-pelit. Ah itulah orang Karo lihat orang Toba lihat orang Karo pelit-pelit. Orang Karo lihat orang Toba lain lagi saudara sekalian. Saya bilang siapa bilang orang Karo itu pelit-pelit? Kalau pelit itu sifat semua manusia. Coba lihat orang Karo kalau pesta tandoknya kecil. Saya bilang betul mak, tandoknya kecil, tapi isinya penuh. Orang Toba tibu tandoknya, isinya kecil. Makanya kemarin ketika anak saya menikah dengan orang Chinese, so sekalian. Lalu orang-orang bilang, Pak Sirait, saya ada dua anak kamu, kok bapak kasih sama orang Cina? Kenapa rupanya? Apa udah lebih hebat, kita orang Batak rupanya, so sekalian. Kadang-kadang banyak orang sangat rajin ke gereja, tapi pola pikirnya rasial, so sekalian. Jadi di sini kita melihat bagaimana kebanggaan Paulus. Dia berkata, aku orang Ibrani asli dari suku Benyamin. Kebanggaan. Yang kedua, saudara sekalian, kebanggaan apa lagi? Dia sangat bangga sebagai orang Yahudi yang sangat militan. Dalam ayat yang berikutnya dikatakan, Filipi pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Rab Paulus berkata saudara sekalian, soal giatnya dalam pelayanan, dia penganiaya jemaat, dia sangat militan. Lalu yang kedua saudara sekalian, Rasul Paulus berkata, dari segi mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Coba saya perhatikan tadi kita membacakan hukum Taurat yang kelima sampai yang ke-10 hukum Musa. Itu luar biasa sulitnya saudara sekalian. Hormatilah orang tuamu, jangan berzina, bla 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 bla. Hukum pertama sampai tanggal hukum keempat, pertanyaan, siapa yang hadir di sini berani mengatakan semua hukum Taurat udah kulaksanakan? Ada yang berani? Enggak ada. Tapi Paulus berkata dari segi mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Luar biasa. Saya yakin dia punya moral yang baik. Saya yakin dia punya rohani yang baik. Tetapi seperti dia katakan, itu hanya lahiriah. Dia bangga mentaati hukum Taurat. Akibatnya saudara sekalian,
dia seorang yang intoleran, orang intoleran. Karena apa, Saudara sekalian, kalau kita membaca Kisah Rasul pasal 26 ayat yang kelima, nanti baca di rumah. Rasul Paulus ketika dia melakukan pembelaan di hadapan Kaisar di Roma, dia berkata, semua orang mengenal aku dan aku dari kelompok golongan garis keras orang Yahudi, mazhab garis keras orang Yahudi. Bayangkan fanatismenya luar biasa ya Paulus ini. Dia betul-betul mengikuti firman Taurat Tuhan, tidak bercacat. Saya perhatikan Saudara sekalian, orang yang mengikuti satu agama, mengikuti agama, kalau mengikutinya secara kaku, itu cenderung intoleran. Bahkan di kalangan orang Kristen pun banyak orang-orang dalam beribadah sama Tuhan tidak fleksibel hidupnya, intoleran. Saya sering katakan sama dulu mahasiswa, saya bilang begini, kadang-kadang ada konsep kita tentang apa? Oh, dia enggak boleh mimpin puji-pujian, kenapa? Masih merokok dia. Dia belum lahir baru. Saya bilang kalau hanya lahir baru enggak merokok dia, itu kriteria lahir baru. Di luar sana banyak orang Kristen yang enggak Kristen enggak merokok, udah lahir baru. Jangan kita buat terlalu sempit kita mengatakan ini kriteria. Contoh, di gereja kami lah. Saya pun pendeta enggak merokok dari dulu. Di gereja kami itu ada syarat, yang jadi majelis tidak boleh merokok. Sehingga semua di gereja itu semua alim, tidak merokok. Suatu ketika saya diundang satu majelis khotbah di kantornya, habis kebaktian dia pikir aku sudah pulang, saya masih ngobrol di atas, dia lagi asik di luar, lagi merokok, saya muncul, Sirait. Langsung rokoknya gini, Pak Sirait. Saya bilang, panas enggak? Aduh, inilah kelemahanku. Saya bilang, Bapak gak usah minder. Mungkin Bapak masih merokok, tapi ada orang kalau makan gak bisa nahan diri. Kalau pertanyaan bawa plastik, sama aja, Pak. Ini kadang-kadang sosial kita terlalu kaku. Oh, dia belum lahir baru, jangan temani. Belum LB. Tanya sosial, kriterianya apa sih? Jangan terlalu sempit kita mengatakan dia belum lahir baru karena dia begini-begini. Belum tentu. Karena apa? Ketika kita lahir baru, ketika kita bertobat, masih banyak kelemahan kita yang perlu dikikis sosial kalian. Saya selalu katakan, selalu sama banyak orang, merokok itu kalau ada seorang anak itu masih merokok, biarkan dia diproses. Kalau dia gak mau berubah, ya adalah waktunya. Sosial. Jangan langsung mengatakan, oh dia belum bertobat, belum anak Tuhan, terlalu sempit kita mengatakan yang demikian, saudara sekalian. Jadi kalau kita perhatikan, saudara sekalian, bahwa kebanggaan, akhirnya kaku. Saya kadang-kadang saya lihat juga banyak wanita anak-anak Tuhan, tak dapat jodoh. Kenapa? Kriterianya ketat sekali. Akhirnya apa? Akhirnya terus terang sampai tua. Saya bilang jangan terlalu ketat. Kenapa? Soske? Begini kriterianya, harus begini. Ya. Memang biasanya wanita kan lihat laki-laki kan lihat kepribadian kan. Mobil pribadi, tanah pribadi, rumah pribadi gitu kan. Iya jelas lah, maka saya bilang adik-adikku perempuan, kalau kau menikah, kalau laki-laki itu belum kerja, jangan dulu menikah. Kenapa? Cinta itu gak subur kalau gak ada beras. Ya. Kalau gak ada beras, waktu pacarannya kita gak tahu dari mana diambil duitnya itu, duit mamanya kali yang diambilnya, mentraktir. Nanti udah menikah, Soske. Maka saya selalu katakan sama perempuan-perempuan, kalau kau menikah, biarlah laki-laki itu kerja. Tidak harus ASN, tidak harus Soske kalian. Itu apa yang penting, dia punya penghasilan. Jadi Soske ada kebanggaan sebagai orang Farisi. Yang kedua, kita lihat apa yang terjadi dalam perubahan yang dialami oleh Paulus ketika dia bertemu sama Tuhan Yesus. Ada beberapa hal yang diubah oleh Tuhan. Yang pertama adalah, apa yang dibanggakan itu dianggap sebagai sampah. Ayat 7-8 mengatakan demikian.
Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. So sekalian, perubahan yang pertama, apa yang dibanggakan, apa yang dihebatkan, apa yang diagungkan, semuanya sampah, sampah, sampah. So sekarang kita tahu, misalnya yang kemarin kasus binomo, kasus orang-orang yang menonjolkan mobil mewah, Ferrari segala macam, yang sekarang adalah tipu-tipu. Dan kenapa banyak orang terpesona dengan penampilan yang begitu hebat? Karena apa, Soskan? Kelemahan kita manusia selalu lemah lihat penampilan seseorang. Kalau sudah mobilnya bagus, kalau penampilan seseorang, akhirnya apa? Padahal tipunya seperti Indra Kents dan lain sebagainya, Soskalian. Orang begitu mengagungkan. Makanya, Soskan, disitulah manusia. Manusia itu membanggakan namanya materi. Manusia membanggakan yang duniawi. Tapi Rasul Paulus berkata, apa yang kubanggakan, semuanya kuanggap sampah. Kuanggap sampah. Saudara tahu, orang negro tahu dia kulit hitam karena ketemu bule. Kalau orang negro belum ketemu bule, dia pikir yang paling putih di dunia ini. Tapi ketika dia ketemu sama bule, ada perbandingan. Bah, kelompok Nabi Luhape, Nabi Rong. So, kenapa ketemu bule? Orang kalau ketemu sama Tuhan Yesus, apa yang dibanggakan, itu tidak ada apa-apanya. Semuanya sampah. Coba lihat Sakeus. Sakeus ketika ketemu sama Tuhan Yesus, Sakeus bilang apa? Setengah dari hartaku, ku beri sama orang miskin. Orang yang kutipu, ku kembalikan 4 kali lipat. Karena apa? Orang yang bertemu sama Kristus, perubahannya adalah semakin rendah hati. Yang dianggap kehebatan, yang dianggap kemuliaan, semuanya sampah, sampah, sampah. Terus kan orang sekarang gila-gila dengan glow, 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 glow. Biar kinclong mukanya. Kinclong. Sehingga lalat pun datang sini terpleset. Tetapi terus kan makanya saya bilang, orang memang apalagi wanita. Wanita itu paling takut. Apa yang takut wanita? Umur kan, usia. Makanya terus kan memang terus terang, apapun yang kita miliki ini sampah, sampah. Ada seorang Margasi Wright. Sama di dunia dia banyak kali kumpulkan emas supaya dibawa ke sorga, saudara sekalian. Matilah si Wright ini, pergilah dia ke sorga, dibawalah sorga apa emasnya itu dalam karung ke sorga. Betapa kagetnya dia sebelum masuk sorga, rupanya pintu sorga itu juga terbuat dari emas. Akhirnya dia bilang, hei, otonayaun. Ya. Akhirnya emas yang dipikul itu dibawalah, dibuanglah ke pinggir jalan di sorga. Lalu malaikat bilang begini, Pak, jangan buang sampah di situ ya. Ya kita lihat sih, apa sih yang dibanggakan, hilang lenyap. Apa yang kita banggakan akan pergi, saudara sekalian. Makanya kebanggaan kita, Paulus berkata, yang kuanggap dulu hebat, yang kuanggap keuntungan, tetapi karena aku mengenal Kristus, semuanya kuanggap sampah. Kenapa? Itu tidak ada artinya. Makanya kita berharga adalah jiwa-jiwa orang-orang. Makanya bulan lalu kita sudah resmikan rumah singgah sahabat Lazarus untuk orang sakit kanker di belakang ada Malik. Kita buat rumah singgah sosial namanya sahabat Lazarus untuk orang sakit kanker. Karena apa? Ada Malik merupakan pusat kanker Sumatera bagian utara. Dari Riau, dari Pekanbaru datang berobat. Dan tidak sedikit orang-orang yang tidak mampu berobat. Mau kemoterapi, setelah kemoterapi kita buat rumah sakit kanker. Apa namanya, rumah singgah. Dan sekarang banyak sekali peminatnya untuk tinggal di tempat kita itu. Bahkan ada juga enggak seiman yang mau tinggal di situ. Karena apa? Fasilitasnya kita buat bagus. Ada kulkas, ada juicer, mesin cuci, dispenser bawah, ada televisi, udah dipasang Indovision, ada blablabla, pokoknya lengkap. Dan mereka tidak bayar apa-apa. Dan saya lihat bulan depan nampaknya akan dikontrak lagi satu rumah. Karena apa, saudara sekalian? Karena banyak orang membutuhkan rumah singgah itu. Ada satu mimpi saya, yaitu mimpi saya,
rumah yang akan dikontrak bulan depan. Satu kamar itu kita akan buat khusus untuk anak-anak penderita kanker. Kita buat catnya warna pink, lalu kita buat lukisan Teletubbies atau Winnie the Pooh dan saudara sekalian, supaya anak-anak yang kena kanker itu betah di situ. Dan itu merupakan sesuatu nilai yang sangat tidak terbayar harganya saya. Maka kalau saya pergi ke rumah singgah, saya lihatlah ada borus nenggolan kanker usus, ada tampu bolon kanker paru-paru, ada orang yang bukan non yang Kristen itu juga kanker juga. Kita lihat bagaimana mereka itu. Kita layani juga secara rohani, tidak hanya kita kasih tumpangan. Saya. Itulah nilai kekekalan, nilai kekekalan. Yang lain akan sirna, yang lain akan habis. Makanya kemarin saya pergi ke Porsea, saudara sekalian, ke Sibutuon untuk membawa dana sumbangan seorang marga Manurung, masih umur 20 tahun, kanker tulang kakinya diamputasi. Kita berikan modal usaha sama dia supaya dia punya percaya diri, saudara sekalian. Jauh-jauh saya pergi ke Sibutuon, ke Porsea hanya untuk antar dana. Saya tidak punya hubungan keluarga dengan dia. Saya tidak kenal dia pada awalnya, saudara sekalian. Tapi kembali saya melihat dari segi apa? Dari segi kekekalan, kasih Kristus. Makanya apa yang kita banggakan? Sampah. Lihat tsunami di Aceh, mobil mewah, sampah. Apa segala macam? Sampah. Termasuk mobil kita yang bagus-bagus, saudara sekalian. Makanya makin bagus pun mobil kita, makin stresnya kita di dalam. Cobalah kalau mobil kita bagus, parkir di sana. Kebaktian pun enggak tenang, lagi nyanyi dia lihat. Haleluya, haleluya, haleluya. Sotong digores salak. Makanya saya masih ingat dulu zaman dulu, masih belum ada Prado, belum banyak mobil Prado. Ada kawan saya beli Prado. Pak Rahim, ayo ada berkat Tuhan, kita nikmati dulu. Babeta, saya bilang. Duduklah kami, supir di depan, kami berdua di tengah. Bukan menikmati, ngomel terus dia. Bang, awas sudah aku, bang. Rem sedikit, bang. Ada becak di sekarang, bang. Bang, dikit-dikit, bang. Bang, hati-hati, bang. Saya bilang, bang, lebih bagus naik angkot. Pelet, sahan. Dulu saya punya mobil Blazer ya, karena mobil Blazer, karena ada juga saya buka TK di pinggir rel di Mandala itu, sosial anak-anak TK itu, anak-anak para pemulung itu, saya bawa lah mobil Blazer. Anak-anak situ cinta kali sama saya, sayang kali kalau datang, Pak Rahit, saya bawa lah mobil Blazer saya pulang. Saya udah adalah tulisan pakai paku, Pak Sirait. Oh my god. Ya sayang mereka, saudara sekalian. Pak Sirait. Ya karena sayang mereka. Orang anak kecil. Jadi apa kebanggaan kita? Enggak ada yang dibanggakan. Enggak ada. Makanya saudara sekalian, orang yang dalam Kristus, apa yang dianggap kehebatan, dianggap kemuliaan, sampah. Itulah perubahan cara berpikir, perubahan paradigma kita. Yang kedua, saudara sekalian, apalagi yang terjadi dalam diri Paulus ketika dia berubah, yaitu bagaimana dia melihat mengikut Tuhan itu semata-mata oleh kasih karunia, oleh anugerah. Ayat yang ke-9, saudara sekalian, dia bilang apa? Firman Tuhan mengatakan, dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Artinya apa? Mengikut Tuhan bukan karena kekuatan sendiri, bukan kemampuan sendiri, tapi apa? Kasih karunia, anugerah semata-mata. Soskan sama halnya seperti lagu tadi, mengikut Yesus keputusanku. Tapi jangan lupa, jangan kekuatanmu sendiri supaya kau berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kehebatanmu sendiri supaya kau lebih baik di hadapan Tuhan. Tidak, akan gagal. Kita mengikut Tuhan dengan apa? Dengan kasih karunia, dengan anugerah. Mari kita buka sebentar 1 Timotius pasal 1, saudara sekalian. 1 Timotius pasal 1. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Kita baca sebentar sama-sama 1 Timotius pasal yang pertama. Ayat 12 sampai dengan ayat 15. Kita baca bersama-sama 2-3 ya. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku,
yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita dan telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Luar biasa, saudara sekalian. Paulus berkata, aku yang ganas, aku yang berdosa. Tapi dia berkata, dari semua rasul, dari semua hamba Tuhan, aku yang paling berdosa. Saudara sekalian, kalau banyak orang seperti di gereja, di mana-mana, aman. Yang paling banyak, aku yang paling benar. Aku yang paling hebat. Habis ibadah ini saya nanti khotbah di Tanjung Gusta di penjara. Terus terang kalau mereka minta saya khotbah di sana, saya sulit sekali untuk nolak. Padahal jadwal saya itu adanya di pagaran GKP ini, di dekat Simpang Posa. Tapi saya bilang, tolong mah coba. Aku apa dulu, saya selalu kalau udah orang lembaga pemasyarakatan yang undang saya khotbah, sulit kali saya nolak. Dan memang sekalipun mereka kasih hamulateon, biasanya saya terima, saya kembalikan lagi. Kalian pakailah untuk pelayanan. Kenapa saudara sekalian? Karena mereka perlu firman Tuhan. Dan saya selalu katakan kepada mereka, kamu dan aku itu sama-sama orang-orang berdosa. Kalian orang berdosa, aku orang berdosa. Kalian jahat, aku jahat. Hanya beda, kalian ketahuan, aku tidak. Itu aja bedanya. Dan saya bilang sama mereka itu yang di LP itu, siap, kalian tuh bukan orang bodoh, kalian orang pintar. Biasa yang masuk di sini, orang otaknya pintar-pintar. Buktinya apa? Mobil terkunci rapat, ada alarm, bisa kalian bongkar. Hebat kan? Hebat. Rumah terkunci rapi, ada anjing, bisa kalian masuki. Hebat kan? Hebat, kalian orang pintar. Tetapi saudara sekalian, makanya Paulus berkata, dari semua rasul, dari semua orang, akulah yang paling berdosa, paling berdosa. Saya tidak lebih baik dari kalian. Saya tidak lebih baik dari pendeta-pendeta lain, saudara sekalian. Saya pun banyak kelemahan. Tetapi kasih karunia Allah, Allah anugerahkan. Makanya saudara sekalian, ketika Tuhan memakai kita, itu semua karena kasih karunia. Paulus berkata, aku yang ganas, aku yang jahat, aku yang berdosa, aku dikasihinya, dikasihinya. Itulah kasih karunia, itulah anugerah. Maka saudara sekalian, jangan kita mencoba menyenangkan hati Tuhan dengan macam sekuat tenaga, sekuat tenaga, sekuat tenaga. Pasti akan kecewa, karena apa? Kalau kemampuan kita sendiri, kita akan selalu gagal, selalu gagal, selalu. Tapi semuanya Allah, oleh karena kasih karunia, oleh karena anugerah. Makanya saudara sekalian, kalau kita dengan kekuatan kita mau ingin menyenangkan hati Tuhan, maka saya bilang, kita cenderung ekstrim. Kita cenderung tidak bergaul sama orang. Karena apa? Kita menjaga, kita menjaga. Banyak, maka saya bilang tadi, banyak sekali orang percaya anak Tuhan tidak mau bergaul dengan orang dianggap orang berdosa. Gak mau bergaul dengan dianggap orang-orang jahat. Saudara tahu, dalam Alkitab ada dua jenis kekudusan. Kekudusan pasif, kekudusan aktif. Kekudusan pasif itu orang Farisi ahli Taurat. Kekudusan aktif itu dimiliki Yesus. Kekudusan pasif itu ahli Taurat, orang Farisi. Kenapa? Mereka tidak mau bergaul pemungut cukai, gak mau bergaul sama perempuan pelacur, gak mau bergaul sama orang berdosa. Mereka menganggap diri lebih kudus. Itu kekudusan pasif. Tapi Kristus, kekudusan aktif, semua ditemani, semua didekati, semua dijadikan sahabat. Itulah sebenarnya orang percaya, bukan berondok, bukan makin eksklusif. Saudara tahu, ikan kakap hidup di air asin, tapi tidak otomatis jadi ikan asin. Ya. Ikan kakap, ikan paus, ikan pari hidup di laut, air asin. Tapi tidak otomatis jadi ikan asin. Menjadi anak Tuhan,
jangan mengusir. Oh, kita nggak boleh bergaul sama mereka. Nanti tercemar dan lain sebagainya. Itu bukan kekudusan yang Tuhan inginkan. Itu kekudusan pasif, saudara sekalian. Rasul Paulus ini berkata bahwa apa yang kuanggap dulu untung sekarang dulu. Yang terakhir, saudara sekalian, yang terakhir inilah ambisi Paulus dalam ayat yang ke-14. Ambisinya adalah ayat yang ke-13. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini, aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, ayat 13. Saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Lalu ayat 14, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh panggilan surga, mengoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi. Artinya yang terakhir adalah punya goal kehidupan, punya sasaran kehidupan. Ada satu pertanyaan yang sering saya ajukan sama orang dan biasanya agak gugup dia menjawab. Saya tanya begini, apa sih tujuan hidupmu? Yang paling yang klisenya, untuk memuliakan Tuhan. Itu terlalu abstrak. Nah, so sekalian Paulus punya goal, punya visi. Yaitu apa? Panggilan surgawi. Kita punya goal, kita punya visi. Berapa minggu lalu saya katakan kebaktian jam 10.30 saya bilang di sini, orang yang punya visi, orang yang punya goal, biasanya hidupnya semangat, hidupnya semangat. Jemaat sekalian, saya terus terang kadang-kadang seringkali malam-malam saya sulit tidur, bukan karena saya enggak. Yang saya pikirkan begini, apalagi yang kubuat Tuhan, apalagi yang kubuat. Makanya dapat ide itu adalah untuk membuat ruang anak nanti. Ini catnya warna pink, begini-begini. So, kan berputar-putar di otak ini. Berputar-putar, apalagi yang mau dibuat untuk orang lain. Apalagi yang diperbuat untuk orang lain. Untuk orang lain itu bisa tertolong. Bisa mereka mendapat kebahagiaan. Mempunyai tujuan hidup. Goal. Panggilan surgawi. Kalau orang punya tujuan, punya goal. Dia tidak repot kalau diganggu oleh kiri kanan. Karena apa? Karena dia punya goal. Punya goal. Pertanyaan saudara sekalian, apa goal panggilan saudara? Tapi Paulus berkata, panggilan surgawi itu yang menanti. Dan saya bersyukur saudara sekalian, makanya saya bilang sama banyak orang, saya bilang sama anak-anak, sama anak saya juga, kalau nanti Bapak tidak ada, dan lanjutkanlah rumah singgah ini, lanjutkanlah memperhatikan orang-orang susah, lanjutkanlah orang-orang yang memperhatikan orang-orang yang menderita. Dan kita perhatikan itu bukan karena kita punya banyak duit. Saya selalu katakan di sini, saya lakukan itu bukan karena saya punya gaji. Karena saya pun juga pendeta tak punya gaji. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, ada banyak orang-orang di luar sana yang punya hati malaikat. Walaupun gak diminta, dia kirim. Walaupun gak dikirim proposal, saya memang gak pernah kirim proposal. Tidak pernah saya buat nomor rekening di WA saya, tidak pernah. Tapi ada orang-orang yang punya hati malaikat yang Tuhan gerakkan, menggerakkan hati banyak orang saudara sekalian. Milikilah tujuan, kita punya sasaran, panggilan surgawi. Jadi yang pertama, mengenal Kristus, menghilangkan semua kebanggaan. Gak ada yang perlu dibanggakan. Cantik, umur 80 udah berkerut. Ganteng, udah. Gak ada yang dibanggakan. Yang kedua, perubahan cara berpikir, mindset. Berubahlah mindset kita saudara sekalian. Apa yang kita anggap untung, sekarang rugi karena mengenal Kristus. Berubah mindset kita. Dan supaya kita juga tahu tujuan hidup kita harus jelas, panggilan surgawi yang sudah Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami tidak lebih baik dari orang lain. Bahkan kami mungkin seperti Paulus, ada kebanggaan-kebanggaan yang kami banggakan. Tapi ketika kami bertemu sama Kristus, semuanya itu sampah, tidak ada artinya. Ubahlah mindset kami, biarlah kebanggaan-kebanggaan itu kami buang oleh karena kami mengenal Kristus. Dan kami sudah memiliki tujuan hidup, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, hamba telah selesai berbicara, biarlah firman-Mu terus berbicara menyala-nyala dalam hati umat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, untuk menyambut firman Tuhan, kita memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 415.
sebelum kita memberikan persembahan, inilah firman Tuhan, Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaanmu di seluruh dunia.
kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyelip engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.